Terima kasih Fakrul dan juga Hani di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. 7 hari bulan Disember 2021 Masihi menandakan pertemuan kita pada hari ini dan audio penonton bersama saya pada kali ini lintas langsung dari daerah Temburong. Seperti biasa, kami akan mengusikan kepada audio beberapa info dan juga satu bahan visual pada hari ini. Dan terlebih dahulu, kami ingin mengusikan keadaan cuaca di sekitar Pekan Bangal pada hari ini. Alhamdulillah, dalam keadaan yang baik dan juga cerah. Dan mudah-mudahan apa saja urusan, pekerjaan dan juga aktiviti yang ingin dilakukan pada hari ini, mudah-mudahan semuanya dipermudahkan dan dilancarkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, seterusnya ingin dikongsikan kepada Auda info mengenai dengan perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak, iaitu perkhidmatan rumah ke rumah bagi daerah Temburong akan diadakan pada hari ini, hari Selasa 7 hari bulan Disember 2021 Masihi, dan juga akan diadakan pada hari esok, hari Rabu 8 hari bulan Disember 2021 Masihi, bermula pada pukul 9 pagi sehingga 2.30 minit petang. Perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak ini dikhususkan bagi mereka yang dijadualkan untuk mendapatkan vaksinasi dos kedua sahaja. Dan sehubungan itu bagi mereka yang berkenaan supaya akan dapat mengambil maklum mengenai dengan perkara ini. Baiklah, apa kata kita teruskan lagi dengan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Nahdlatul Ayyumi. Kita ikuti bersama. Seni dan kreativiti jika digabungkan boleh melahirkan satu output yang luar biasa. Apatah lagi jika seseorang itu memang mempunyai bakat dalam menghasilkan sesuatu yang unik. Banyak benda yang boleh dihasilkan melalui daya kreativiti seseorang itu. Misalnya, melalui seni kraf tangan yang boleh menghasilkan bakul dan beg. Bagi Dayang Sonia, anak Mekal Layang, beliau begitu berbakat dalam seni anyaman plastik, di mana beliau menganyam tali plastik menjadi beg dan bakul dalam pelbagai saiz dan warna mengikut selera tempahan daripada para pelanggannya. Bakul dan beg tangan yang dianyam cukup kemas, halus dan teliti. Memiliki bakat semula jadi, selain mempunyai minat dalam seni kraf tangan, beliau tidak mempersia-siakan kemahiran tersebut untuk mencari pendapatan. Sejak kami start mengusahakan anyaman ini sejak dari 2011 lagi, tapi pada masa itu belum membuat jualan ataupun promosi online lah. Sejak 2019 baru memulakan penjualan online. Kemahiran menganyam ini kami perolehi dari turun-temurun dari nenek moyang kami. Sambutan anyaman bekul plastik setakat ini amat menggalakkan lah. Dalam sebulan tu anggaran order ada 20 ke 30 bakul. Manakala tempoh menyiapkan satu bakul tu bergantung kepada saiz dan jenis anyaman. Contohnya kalau saiz S tu jenis anyaman diamond, kami boleh siapkan dalam 4 bakul sehari. Manakala kalau jenis anyaman 2, boleh siap 2 bakul sehari. Anggaran harga satu bakul tu bergantung dengan saiz dan jenis anyamannya juga. Kos untuk satu bakul dan beg tangan biasanya mengikut saiz serta bahan yang digunakan, termasuk upah menganyam. Satu beg atau lebih senang dipanggil dengan bakul memerlukan perancangan sukatan saiz sesuai dan warna seperti apa yang diinginkan oleh para pelanggan.
perbezaan dengan anyaman yang dulu macam rotan. So dari segi materialnya, rotan ini kalau dibandingkan dengan plastik, rotan memang susah untuk didapati sebab rotan bukan yang ada dekat hutan yang tepi-tepi jalan apa semua, mesti masuk ke dalam hutan betul-betul baru dapat. So kalau material plastik ni pula boleh beli je dekat kedai. So dari segi perbezaan dari segi warna pula, rotan ni memang tidak menyerlah lah sebab hanya ada satu warna sahaja, manakala material plastik ni ada pelbagai jenis warna. So itu yang membuat dia jadi tertarik. Dari segi ketahanan, ketahanannya bergantung dengan jenis anyaman. Kalau anyaman 2 memang tahan lama dan tahan lasak sebab bagnya pun berat dibandingkan dengan jenis anyaman diamond, manakala penjagaannya sangat senang, senang untuk dibersihkan dan paling penting jangan selalu dijemur di bawah matahari. Harapan kami mengenai anyaman bakul ini semoga terus maju jaya lah. Support anyaman tempatan. Penghasilan bakul berkenaan turut membantu menjana pendapatan lumayan buatnya dan ia kini bukan hanya sekadar sumber pendapatan sampingan. Malahan, seni anyaman itu muncul antara aset pelancongan utama di daerah ini secara tidak langsung mempromosikan daerah Temburung kepada para pelancong.